Biji nangka ternyata nutrisinya sangat baik bagi tubuh kita karena kaya akan protein, vitamin, mineral, hingga penangkal kanker, teman-teman. Untuk itu, saksikan terus videonya, step by step-nya, di mana cara proses pengambilan biji nangka diproses menjadi minuman. Tentunya dengan satu alat blender ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga tentunya kalian berbahagia dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Mm-hmm.